pendapat tuan lah berkaitan dengan program apa khidmat masyarakat ni menyediakan pondok di sekolah menengah agama Tan Sri Raja Jawi. Mungkin sikit. Apa objektifnya? Objektif. Okey. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mudahkan ya, mak bapa. Lagi. Untuk budak-budak. Ini dengan adanya kerja-kerja ni boleh mewujudkan suasana apa? Kerjasama lah. Ya, kerjasama, Kerjasama antara guru dan juga pelajar. Dia rasa macam mana bila ada pondok ni? Rasanya okey lah, gembira. Gembira lah sebab apa sebab? Sebab dia untuk kemudahan mak ibu bapa dengan pelajar-pelajar. Okey. Alhamdulillah lah. Jadi nak ucap terima kasih kepada siapa? Kepada pengetua. Pengetua lah yang mengambil inisiatif kemudahan kepada pelajar dan juga ibu bapa lah. Okey. Terima kasih. Sama. Macam kalau balik sama kalau macam mak apa tak ada tunggu tengah-tengah panas nanti tahun ni pun. So kita buatlah tempat minat untuk mak bapak kan. Menyenangkan dia pun menunggu anak-anak kan. Bagi tak ambil pelajar pulang okey. Itu saja. Bagi anak-anak pun nak tunggu juga kan. Ada anak pun nak tunggu. Ibu bapa datang hantar barang senang tak payah Yeah. Jadi setujulah dengan pondok ni. Saya setuju. Dan jadi, saya nyokong ni juga kan. Okey, terima kasih. Buat pondok. Ustaz, kerja kami. Apa pendapat tuan tentang pondok ni tuan? Bagus. Bagus macam mana tu? Bagus memudahkan pelajar, pelajar tidak panas. Okey. Apa lagi? Okey lah dah. Boleh lah, okey. Mudahkan belajar apa semua dah. Mudahkan belajar. Okey. Ya, kita beti. Tak kena dia tak beti.